Hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Ha, nampak tak Budi hari ini berbaju batik. Terlebih dahulu kita nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada No Batik kerana sudi menaja kemeja batik untuk Budi pakai di sini. Di mana Budi dah pun sampai di Publica Shopping Gallery. Untuk apa? Untuk melihat media preview yang dianjurkan oleh nampak kat sana Style NX X Coffee Bay. Di sini kita akan melihat apakah yang uniknya butik yang diusahakan oleh Joanna dan juga Azri ni. Jom kita tengok apa yang menarik dekat butik ni. So, apakah yang uniknya Style NX dan juga Coffee Bay di Publica Shopping Gallery ni? Nanti kita tanyakan kepada tuan milik galeri ni sendiri. Jom kita tengok apakah yang menarik dulu. Kita tour apakah yang menarik kat dalam. Jom kita masuk. So inilah dia butik yang dimaksudkan adalah berkonsepkan kafe butik. Di sini kalau kita nampak banyak koleksi-koleksi terbaru daripada mereka dan juga jenama-jenama yang ada dekat Malaysia ini. Dan apa yang penting sekali kat sana, Coffee Bay. Dan sekejap lagi kita tengok apa yang menariknya. Ini dia. Kalau boleh tengok koleksi-koleksi menarik, boleh tertarik yang dengan baju ini. Baju ini adalah boleh dipakai oleh lelaki dan juga perempuan. Kemeja-kemeja untuk lelaki kat sini. So, kepada korang yang nak dapatkan batik, boleh dapatkan batik yang seperti boleh pakai sekarang ini. Dan juga boleh tengok dekat sini ada Noh Batik. Okey, nampak cantik tak? Noh Batik. Okay, untuk berbicara lebih lanjut tentang reka bentuk dan juga susun atur yang dibuat reka di butik ini, kita bersama dengan saudara Isfan. So Isfan, kita boleh terangkan sedikitlah secara ringkas apakah yang tersedia di sini mengikut ilham daripada Cik Isfan. Okay, so yang utamanya ialah kita nak menyambungkan kaki lima di luar ke dalam mall. Sebab kita nak celebrate konsep macam street market. So kalau kita boleh tengok salah satu belah ni macam lebih kepada orang yang konsep macam penjanja. Penjanja yang kita kenali macam di Malaysia lokal kan. Kita boleh macam samakan dengan macam lorong-lorong kecil yang kita biasa di Malaysia. Macam kat Penang diorang pun dah sekarang dah start macam kiaskan, bagi nafas baru. So itu lebih kurang idea yang kita cuba terapkan lah, aspirasi kita dalam kedai ni. Yes, meeting room di situ. Agak tersembunyi. Agak tersembunyi. Mungkin pelanggan-pelanggan kat sini boleh catwalk dekat sini, siapa tahu. Yes, mungkin boleh. So, ni dan juga mungkin boleh kata menjadi tempat untuk photo booth lah kan? Actually memang tempat sekali lah. So, photo booth di sini. Yeah, so memang idea dia is macam sekarang ni marketing tu pakai social media. So, selalunya orang suka ambil gambar dan upload. So, ni pun ilham daripada pemilik bisnes. So dia kata kalau kita sediakan tempat yang orang mungkin suka atau macam rasa sesuai nak ambil gambar. So boleh letakkan hashtag ke ataupun tagging IG profile ke kan? Yeah. So itulah idea yang kita dah sediakan space tu. So para pemilik dia akan gunakan lah over time ke raya. Gunakan warna pastel butter macam ni. Oh, okay, so warna dia sebenarnya actually memang warna syarikat. Kedua-dua syarikat, Style NX dan Coffee Bay. Coffee Bay memang warna biru dan Style NX memang colour dia ada salmon sikit. So kita cuba keluarkanlah warna tu dari sini. Anda lihat di belakang kita ini ada meja-meja semasa media preview. Mungkin selepas ini sekiranya tiada meja dan kerusi, mungkin apa yang nak diletakkan sini? Oh, okay, di sini sebenarnya kita akan letak balik rak-rak. Ini rak promosi? Ada rak, ya. Yeah. So sekarang ni dalam changing room. Unik dia because the business ni memang, the business direction ni pun memang dah unik. So, you tak pernah jumpa lah actually a boutique yang campur dengan cafe. It's very hard to work with. So, as designers, kita orang dapat this task to make this work. So, the street ni, the main idea of the street ni is to bring people in and understand the nature of the business. So bila kita datang sini macam storytelling. Masuk, you can see the merging of two different businesses, husband and wife working together. So as a whole pun, that's what we want others to appreciate as well lah. Product dia pun macam as well, bila you masuk, you can understand that it's very local. That's why they're displaying local products. Kita push for local designers to step up. Kita pun nak bagi platform yang cantik because they're paying for it as well kan. We want them to be successful as well kan. Boleh
tak nampak label untuk apa brands yang ada di dekat sini? Mungkin ada sebab tertentu tiada label ataupun macam mana? Actually ada labels tapi cuma tak sampai lagi for today. Alright. It will be displayed each rack ni, atas tu akan ada label-label designers. But I think designer tu dalam 20 something lah macam tu. Okay. Kita seterusnya kita pergi ke Coffee Bay. Saya minum kopi. Memang penggemar-penggemar kopi. Mungkin boleh ceritakan sedikit selain daripada yalah sekarang ni jarang untuk kita tengok konsep butik sebegini yang ada Coffee Bay dengan juga butik. Mungkin boleh macam mana olahan dibuat untuk menjadikan dia lebih macam orang kata penyatuan. Kalau kita dapat di sini, kita nampak dengan biru dan juga warna mata. Coffee Bay ni memang dia punya corporate colour dia, blue. Starnex ni is more to beige. So we find, so kita try to find a balance in that two colours and find something in between. Because by the end of the day, this is a business venture of two businesses kan yang merging. So we need to find one colour yang speaks of both. So that's why we have the salmon colour lah. So the salmon colour is more striking than the beige too, and it's more feminine. So as you walk, you punya your eyes will go straight to the platform and to the this colour lah, this salmon colour. So that's the whole idea lah. As you masuk, you get a feel and essence of the business too. Sebenarnya ya, ada pintu depan, pintu belakang. Pintu depan, kalau korang datang dari sana, boleh masuk. Terus satu laluan lah, open. Barista tu dekat situ, idea dia is actually setiap pagi kalau boleh memang orang berkumpul dekat situ beratur tunggu kopi. Dan kita harap macam over time memang culture tu ada dekat situ. So barista tu sentiasa akan interact. Kita sediakan tingkap yang besar untuk dia berinteraksi. Alright, kepada anda, inilah dia secara lebih lanjut. Kita bercerita tentang reka bentuk dan sekejap lagi kita akan menemu bual pemilik butik ini pula. Alright. Diilhamkan oleh pasangan suami isteri Joanna Renisa dan juga Azri Jamaluddin, premis penuh bergaya ini menyenaraikan retan koleksi fashion ready to wear daripada lebih 20 jenama tanah air. Bukan itu saja, sesuai dengan konsep kafe yang diterapkan di dalamnya, Style NXX Coffee Bay juga menyediakan menu istimewa bercita rasa tempatan khusus buat setiap pengunjungnya. Malah apa yang menjadikan lokasi ini lebih tersendiri kerana ia turut menyediakan pelbagai jenama kosmetik, perkakas perhiasan rumah, beg, aksesoris dan bermacam lagi produk gaya hidup daripada jenama tempatan. Bermaksud pengunjung yang datang ke sini bukan sahaja berpeluang membeli belah, malahan juga dapat menjamu selera, beristirahat dan bukan sekadar mencuci mata. Ini yang cakap yang kita boleh kan kan boleh dari terdalamkan mungkin so orang boleh mula ini ke ini dengan satu brand kan itulah yang kita nak dengan dia lah. As you can see memang kita apa ni wider dan the space ni kita nak tengok lah from outside to inside punya punya merah tadi waktu tu kita dah kan.
dengan Budi sekarang ini, pemilik untuk butik Style NXX Coffee Bay. Joanna, mungkin boleh ceritakan sedikit mengapa buat butik dekat Publica Shopping Gallery? Okay, semalam birthday I. Okay. Happy birthday. Thank you. Okay, so basically, setiap tahun, orang semua buat birthday wish. I buat birthday resolution every year. How to make myself better. How to make myself as a better Khalifa, as a better mom, as a better wife. So this year, my resolution is how do I become a better business person. Previously, kita ada buka butik dekat Kota Damansara. Butik yang sama? Butik yang sama, Style Next. Tapi konsep lain, totally different than what we have to here today. Dekat Sunway Nexus tu, dia punya traffic is not as high as Publica, I would say. We have to keep on marketing and marketing and marketing. So this year, I decided, let's go all out. Just create brand awareness untuk orang-orang yang kita nak tolong. Kita memang dalam bisnes ni nak menolong orang. Jadi, this is the best way that we can do. Create brand awareness and the best spot is in Publica, definitely. Sebab apa? It is in line. Yeah, the capacity, the target audience is just perfect for us. Kenapa memilih brand tempatan dan berapa terjenama yang ada dekat sini? Boleh terangkan sedikit pemilihan dibuat? Macam mana pilih brand? So sebenarnya dekat dalam Style NXX Publica ni kita ada 35 brands. 35 banyaknya. Yes, 35 brands. And then for setiap brand dekat dekat sini pada hari ni memang sekarang ni memang totally 100% pure Malaysian local brands. Yes. The whole idea of Style NXX is so that we can champion the startup brands. Even though kita ni ada some catalyst brands like Amy Search, General Products. And we used to have people like Haizy and Hashtag. So, kan? Seperti mana yang Budi pakai sekarang ini, daripada Noh Batik pun ada di sini. Yes, betul. Macam mana boleh pilih Noh Batik ni? Ataupun macam Noh Batik ni, basically kita ada curation process kita. Kita nampak ada high demand in batik clothes. Actually, not just from tourists, our local people memang nak pakai baju batik. Untuk pergi events and stuff like that, tak semestinya kena pakai baju Melayu all the time kan pergi weddings. So, we saw there's a demand there. So, kita memang cari. Kita cari and cari brand owners yang carry baju batik. Dari segi harga pula, katanya agak berpatutan. Mungkin ada promosi sempena dengan pembukaan. Mana tahu, boleh jawab. Okay, so untuk pembukaan ni, for the next satu minggu lebih, maybe sampai end of the month, kita akan extend a 10% discount store-wide daripada Style NXX. But also, we will have individual items that have opening sale lah kat sini. Price range kat sini memang sangat berpatutan untuk benda yang custom-made. Ceritakan sedikit size, mungkin ada yang plus size ke macam mana? Okay, so sekarang ni memang kita tengah cari brand yang plus sizes, especially for men. We do have a quite demand for batik shirts especially yang size bigger sizes. At the moment memang ada satu vendor yang buat but not men's batik yet. Dia memang buat shirt sajalah. Tapi dia akan keluar collection dia. Seperti mana yang Budi tengok sekarang ini, selain daripada baju, katanya ada juga keperluan perkakas rumah ataupun accessories terutamanya untuk wanita, beg, tangan dan juga macam-macam lagi lah. Right? Mungkin ada penambahan selepas ini? InsyaAllah kalau ada lagi request daripada vendors yang nak interested nak join Style NXX, memang kita akan memperbesarkan lagi kita punya space untuk these vendors. Yeah. Sebelum kita menutup tirai, mungkin Joanna ada pesanan untuk penonton-penonton YouTube channel Budi.com, khususnya fashionista-fashionista di luar sana yang kata nak mencari pelbagai baju untuk persiapan raya dan sebagainya, untuk pergi ke event dan sebagainya. Di sini adalah satu, orang kata macam platform, satu tempat, kiranya ada semua. Korang boleh, semua brand ada kat sini. Terutama lokal lah, local brands yang korang nak cari yang benda-benda yang murah tapi nampak mahal, nampak bergaya. Mungkin korang boleh datang dekat Style NXX yang terletak di Publica. So mungkin Joanna, ada pesanan terakhir untuk penonton? Okay. So kalau you guys memang nak cari baju yang value, ada value for buy, good quality and good pricing, please do come to Style NXX, support your local products.
definitely here in Style Next. Alright, so sekian dulu temu bual Budi dan juga tour Budi dekat butik Style NX X. Kena ada X? X bukan X bekas tu. Ini X maksudnya gabungan Style NX dan juga Coffee Bay. Sambil minum kopi boleh tengok jamu mata. Tak nak beli pun tak apa kan? Tak nak beli jamu mata je. Mungkin next time kalau boleh datang tengok, lepak, okey. Macam-macam ada dekat sini. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Gila Fashion kali ini menutup tirai dengan apa yang bestnya di Style NX. Jom kita tengok.